Assalamualaikum sahabatku semua ya. Lagi-lagi ini ya, saya mau mempromosikan produk terbaru ya. Yang pasti produk ini produk yang paling digemari oleh customer saya ini ya. Produk Aden ya ini ya. Produk ini setiap launching pasti langsung booming ya ini ya. Karena apa? Kualitasnya bagus banget ya, udah terbukti ini ya. Dan harganya pun ya agak mahal sedikit ya, tapi yang penting kan kualitasnya bagus, oke ya kan, nggak mengecewakan gitu. Dan kali ini ya brand Aden ya mengeluarkan Sarimbit Family Series ya. Sarimbit ini dikasih nama Myrtle Family Series ya. Dan ini ya open PO-nya ini ya mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 29 November saja ya. Cuma 9 hari loh ya. Buruan loh ya yang mau. Di Family Series Myrtle ini mempunyai pesan hangat yang tersirat ya. Ini sebuah makna dari bunga Myrtle ya, memiliki makna keberuntungan dan lambang cinta dalam sebuah ikatan pernikahan ya. Dan semua itu ya bagi Aden sendiri ya yang memaknainya ya. Dan bersama keluarga akan terasa lengkap ya, bersama pasangan akan terasa dekat, bersama orang tersayang akan terasa hangat ya. Dan Myrtle Family Series ini ya terdiri dari ya gamis mom ya, terus gamis kids ya, terus ada outer ya ini ya, outer kids dan outer mom ya, terus ada koko ya, kokonya ini ya, koko kids dan dad ya. Terus koko ini ya ada dua macam ya, koko panjang dan koko pendek ya. Maksudnya ini panjang pendek lengannya loh ya, jangan salah paham loh. Dan bahannya ini ya yang sudah diproduksi khusus ya ini ya untuk Aden Hijab ya oleh pabrik dengan standar internasional loh kan, bagus kan, bukan hanya nasional ya, internasional loh ya, bayangkan betapa bagusnya ya. Dan juga ya dengan pemilihan benang yang berkualitas ekspor loh, ditenun dengan high quality ya, sistem definishing ya dengan ketelitian ya, lahirlah kain kualitas terbaik dari Aden Hijab insya Allah ya. Dan untuk detail gamis momnya ya ini ya, kerahnya ini Shanghai ya, terus ada busui Franti ya, terus di manset ini ya ada beberapa kombinasi ya ini ya, kombinasi ceruti ya ini ya. Dan di bagian kerahnya juga ada kombinasi ceruti ya ini ya. Terus ya ada metal tag Aden ya, pada manset terdapat jahitan kupnat yang presisi membuat semakin anggun dan membentuk dress semakin indah ya ketika dipakai, meskipun tidak press body ya. Terus detail Myrtle outer mom ya ini ya, menggunakan material ceruti ya outernya ya, dan outer ini terpisah loh ya dan tidak menyatu dengan inner ya. Terus outernya ini ya dibuat dengan desain yang sangat unik ya ini ya, pada bagian lengan ini cocok dipadu padankan dengan item lainnya ya. Terus ada pancing hidup ya 3 pieces ya ini pada outer ya ini ya, terus tempat tali dan free tali juga ya, pokoknya lengkap banget ya. Terus ya Kimar Mom and Kid ini ya menggunakan bahan ceruti ya, terus kimarnya ini 2 layer dengan shooting dengan cantik banget ya, terus depannya ini lancip ya, terus menggunakan hairpad yang antem, dan kimar ini juga memberikan kesan feminim gitu loh. Antem ini maksudnya apa? Antem ini maksudnya ya anti tembem loh ya. Walaupun kimarnya ini ya kesan feminim, namun tetap syar'i ya untuk mom ya, dan tetap cantik bagi si kecil loh ya. Terus kimar mom ini ya berukuran ya, panjang depan ini 89 cm ya, terus panjang belakang ini ya 118 cm. Terus untuk kimar kids ya ini ya ada size ya ini ya, size XS sampai M ya. Panjang depannya ini
61 cm ya, panjang belakang 74 cm ya. Terus untuk khimar kitnya ini ya, untuk size L ya, dan sampai 2XL ya ini ya. Panjang depannya ini 68 cm ya, terus panjang belakang ini 82 cm ya. Dan family myrtle ini juga bisa di order ya untuk pasmina ya, untuk set pasmina ya ini ya. Dan pasmina tersebut ya bahannya ceruti baby doll juga ya. Jahit tepi kecil ya, full ya pokoknya ya, sekeliling pasmina itu ya. Juga mudah di styling ya, berbagai macam gaya hijab ya. Terus pasmina ini ya punya ukuran all size ya lo ya, 75 cm kali 180 cm lo ya. Pokoknya ya masih tetap kelihatan syar'i gitu. Nah, sekarang ya ini ya detail untuk gamis kitnya ya ini ya. Gamis kit ini menggunakan kerah bulat ya. Terus resletingnya ini ya di bagian belakang ya Uti ya. Panjang resleting ini ya 50 cm ya ini ya. Terus gamis kit ini ya ada manset kerut ya ini ya. Karet yang fleksibelnya dipermanis ya dengan kombinasi layer ya. Layar ceruti loh ya pada bagian lengan ya. Terus outernya ini ya menyatu loh ya dengan inner ini untuk si kecil loh ya. Kalau yang untuk mom ini nggak menyatu ya, kalau si kecil ini menyatu. Karena apa menyatu ini? Kalau si kecil kan kalau nggak menyatu ini pemakaiannya tuh ribet banget gitu ya. Kalau menyatu kan instan langsung pakai sekali kan, nggak usah pakai ini itu gitu kan, langsung sekali pakai gitu. Sekarang ya ini ya detail kokonya ya ini ya. Koko dewasa ini ya tersedia dua variasi ya, yaitu lengan panjang dan lengan pendek ya. Terus kokonya ini juga ya menggunakan kerah Shanghai lo ya. Terus desainnya ini ya cutting slim banget lo, sehingga memberikan kesan langsing pada koko ini ya. Pokoknya ini ya bapak-bapak yang kelihatan perutnya agak buncit gitu ya, ini nggak kelihatan gitu lo, tapi tetap langsing kalau memakai koko ini loh ya. Terus ada metal tag aden ya ini ya di kancingnya itu ya. Terus lengan pendeknya ini ya full kancing hidden ya. Terus ada saku di sebelah dada kiri ya. Terus pada koko pendek ini ya terdapat kombinasi ceruti ya pada bagian saku dan bahu ya ini ya. Terus lengan panjangnya ini ya full kancing hidden juga ya. Ada saku di bagian dada sebelah kiri ya dengan kombinasi ya. Terus pada koko lengan panjang ini ya terdapat kombinasi list ceruti juga loh ya. Nah sekarang ya detail koko kids ya. Koko kidsnya ini ya kerahnya Shanghai juga ya, kancingnya juga full ya ini ya. Yang pasti ini kancingnya ya hidden juga ya. Terus ada saku ya di bagian dada sebelah kiri ya dengan kombinasi ya. Terus ada koko pendeknya ini ya terdapat kombinasi ceruti ya pada bagian saku dan bahu lo ya. Pokoknya aden ini memang top banget ya. Yang sudah order itu apa Yusuf dan Zulaika itu pasti udah tahu itu gimana itu kualitasnya produk aden itu ya. Kan tak tahun lalu kan memproduksi sarimpet itu ya, Yusuf dan Zulaika itu ya, bagus banget itu. Tapi ya untuk open PO-nya ini ya, menunggu ready-nya ini harus sabar banget ya untuk produk aden ini ya. Dan untuk harga ya ini ya, harga myrtle set kimar ya ini ya, harga untuk size XS ini ya 675.000 ya ini ya. Terus size S-nya ini ya 675.000. Terus size M 675.000 juga ya. Size L juga 675.000 ya. Terus untuk size XL juga sama 675.000 ya. Untuk 2XL ini harganya 695.000 ya. Dan untuk harga myrtle set pasmina ya ini ya, size XS ini ya sampai size XL ini ya, harganya ini 625.000 ya.
Terus untuk size 2XL harganya ini ya 645 ya ini ya. Set pasmina loh ya. Terus harga Myrtle Kids ya ini set ya ini ya. Size XS sampai size XL. Ini beda-beda ya. Size XS sampai size M ya. Ini harganya 375.000 ya ini ya. Terus size L ini harganya 425.000. Terus size XL juga sama ini 425.000 ya. Terus size 2XL juga sama ya ini ya 425.000 ya. Ini untuk gamis kids ya ini ya harganya ya. Ini udah satu set loh ya. Sekarang ya harga Myrtle dress only ya ini ya. Maksudnya ini inner dan outer ya ini ya. Untuk size XS sampai size L ya ini ya. Harganya 550.000 ya. Oh iya XL juga sama ya ini harganya 550.000 ya. Terus harga 2XL harganya ini 570.000 ya. Terus Myrtle inner ya ini ya harganya ya mulai dari harga size XS sampai harga size XL ini sama ya 350 ya. Terus untuk harga 2XL ini harganya 370.000 ya. Terus untuk Myrtle outernya ya ini ya harganya ya. Harganya dari size XS sampai XL ini sama ya 275.000 ya ini ya. Untuk 2XL ini harganya 295.000 ya. Terus untuk koko dewasa ya, lengan panjang ya. Ini dari size XS sampai XL ini sama ya, harganya 295.000 ya. Terus untuk size 2XL harganya ya 315.000 ya. Untuk harga koko dewasa ya lengan pendek ya ini ya. Harganya dari size XS sampai size XL ini harganya 275.000 saja ya. Terus harga koko pendek dewasa ya size 2XL harganya 295.000 ya. Terus untuk koko kids ya ini ya. Harga dari size XS sampai size M ya ini harganya 210.000 ya. Terus size L ya ini 240.000. Dua size XL juga sama ya 240.000 ya. Untuk size 2XL juga sama ya 240.000 ya. Dan ini harga kimar ya, kimar only ya. Maksudnya ini kimar saja ya ini ya. Harganya ini 180.000 ya. Terus harga pasmina ya, pasmina saja ini harganya 160.000 ya. Nah, begitulah ya harganya produk Aden ya, memang agak mahal ya, tapi kalau dilihat kualitasnya ini ya, ya memang sesuai lah harga segitu ya, enggak mahal ya pokoknya. Bahannya ini bagus banget ya. Enggak, warnanya ini enggak mudah pudar gitu. Dan jangan lupa ya, open PO-nya ini ya mulai tanggal 20 sampai 29 November saja ya, 9 hari loh ya. Singkat banget ya. Terus estimasi ready-nya ini ya tanggal 5 April ya 2022 ya, karena ini untuk persiapan Lebaran 2022 ya. Pokoknya ya kalau PO Aden ini harus sabar banget ya, ekstra sabar ya. Tapi hasilnya pasti memuaskan. Aku berani jamin pokoknya. Pokoknya ya kira-kira begitulah ya, produk Aden bagus banget ya. Nah, buruan di order ya. Dan jangan lupa ya, diingat tanggal PO-nya ya, cuma 9 hari aja ya. Pokoknya di order ya, buruan ya, mumpung warnanya masih lengkap ya dan bagus-bagus banget ya. Yuk buruan di order ya. Bye bye, assalamualaikum.
Thank you.